أصحاب النظام. شهد لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا أديب خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، يمرس بها كنوز المسجد أصحاب الفضيلة tuan-tuan imam, ketua-ketua masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan kita kesempatan untuk merasai keseronokan duduk dalam bulan Ramadan. Jadi keseronokan tu biarlah kerana keseronokan nak rasa berkat ibadahnya dalam bulan Ramadan itu, bukan kerana keseronokan sebab dapat menjambah makanan yang berbagai masa pukul kosong. Hari lain tak ada petui mandi keluar. Bulan puasa ni lah petui mandi mengadu nak mandi potong-potong kan. Tak ada murtabak keluar bulan lain. Bulan puasa ni murtabak banyak. Jadi roti pun tak roti luar, tak pai, tak tahu roti John dekat Malaysia ni. Tak ada nama roti Karim, roti Rashid, tak ada roti John lah sempat. Jadi banyak nikmat bulan puasa ni tuan-tuan. Jadi janganlah hendaknya kita lekor dengan makan minum ya. Sebab puasa ni sebenarnya nak melahan, nak melatih kita menguangkan makan. Tapi kalau puasa jadi banyak makan, tu kena tengok balik lah tu. Kena tengok balik lari kita tuan-tuan, insyaAllah. Sekadar ingatan untuk diri sendiri. Jadi pagi ini tuan-tuan kita tengok ayat yang ke-141 daripada surah Isyara juzuk 19 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kita baca sama-sama tuan-tuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال فارهين فاتقوا الله وأطيعون
ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا إنما أنت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فأخذوها فأصبحوا نادمين، فأخذهم العذاب، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله العظيم. Ayat yang ke-141. Kaum Samud telah mendustakan para rasul. Ketika saudara mereka Salih berkata kepada mereka, "Tiadakah kamu takut kepada Tuhan? Sesungguhnya saya bagi kamu menjadi utusan Tuhan yang dipercayai. Oleh sebab itu takutlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada-Ku. Dan saya tidak meminta upah sedikit pun kepada kamu, tak lain upah-Ku hanyalah pada Tuhan seluruh sekalian alam." Jadi pada pagi ini tuan-tuan, kita bincang pula tentang kaum Samud. Elok Monal dan Moso ni kita bincang tentang beberapa kaum yang Allah Ta'ala telah musnahkan dengan sebabnya sama sahaja, iaitu mengingkari arahan Rasul masing-masing dan tidak mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasul. Mereka buat kerosakan, buat banyak maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhirnya kaum itu dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana keengganan, kerana kemungkaran yang mereka lakukan atas hukum. Dengan diturunkan azab, bala bencana dan bala petaka. Dengan orang tuan-tuan dia marah bila kita bila berlaku sesuatu perkara nak yang buruk-buruk ni, kita kata ini azab daripada Allah. Ada orang cakap, "Ustaz ni tak ada benda lain, asalkan berlaku yang benda buruk ini azab daripada Tuhan, asalkan berlaku yang benda buruk ini azab daripada Tuhan." Bukankah semua perkara yang berlaku, baik di segi nikmat yang kita dapat ataupun azab yang kita ditimpa ke atas kita, semuanya daripada perlakuan Allah, semuanya datang daripada Allah. Tak ada satu perkara pun dalam muka bumi yang datang daripada manusia, tak ada. Semuanya berlaku dengan izin Tuhan. Masa kita senang, kita tak dapat nak ingat Allah. Takkan masa kita susah, ditimpa bencana, musibah, kesusahan, susah sangat nak ingat Allah Ta'ala. Tapi kalau masa senang, kita tak ingat Allah, masa susah pun tak ingat Allah, masa bila lagi tuan-tuan kita nak ingat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tak perlulah marah-marah. Bila ada azab ini, sikit-sikit usah ni, itu azab tu, itu azab. Dia nak sebut itu bencana alam, itu fenomena ni, itu fenomena ni, yang ni sebab manusia ni tak pandai jaga alam ni. Dia nak macam tu. Jangan sokut nama Allah. Jauhnya. Kalau itulah, teruk di jiwa manusia yang ada. Hati yang ada dalam power tu memang teruk sangat. Sampai susah. Tak nak dengar disambut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan yang berlaku dalam muka bumi, semuanya dalam ketakuan Allah, dalam kehendak Allah, dalam ketentuan Allah. Tak ada satu pun yang berlaku di luar pengetahuan dan urus tadbir daripada Allah. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Sehingga selain daun pun tak jatuh atas muka bumi selain melainkan semuanya dengan pengetahuan Allah. Wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin. Yang kering, yang basah dan bumi ini semuanya dalam pengetahuan Allah.
kan, benda kecil-kecil tu pun dah lah, kita tahu nak apa. Dia pun benda yang besar, dia pun anak lari, dia nak lari kan daripada Allah Ta'ala lah. Salah lah faham macam tu. Jadi bulan puasa ni tuan-tuan, kita mengasabah diri kita, ha? Kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sebenar-benar kembali mudah-mudahan. Setelah Allah menceritakan kisah kaum An dengan Nabi Allah pun alaihi salam, maka di sini diceritakannya pula akan kisah kaum Samud dengan Nabi Allah Saleh alaihi salam yang diutus kepada mereka selepas kaum An datang kaum Samud. Kaum An dihantar Nabi Hud, kaum Samud dihantar Nabi Saleh. Diceritakannya pula akan kisah kaum Samud dengan Nabi Allah Saleh yang diutus kepada mereka. Nabi Saleh alaihi salam telah menyeru kaum An. Bukan kaum An, kaum Samud. Nabi Saleh ini telah menyeru kaum Samud, salah. Nabi Saleh alaihi salam telah menyeru kaum Samud dengan kata-kata yang serupa seperti yang diucapkan oleh Nabi Hud alaihi salam kepada kaum itu. Jadi kalau tuan-tuan tengok kita Nuh, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Nabi Lut, kita akan tengok 5 kali pengulangan ayat ni. Kadzabat ni, atas ni berbezalah. Daripada bawah tu sampai 5 ayat bentuk dia sama. Iz qalahum akhuhum Saleh, kalau Lut, Lut lah, kalau Syuaib, Syuaib lah. Itu dia yang berubah. Bawah ni semua sama. Jadi Nabi Saleh menyebut kaumnya, dia berkata, tidakkah kamu takut kepada Tuhan? Dalam ayat lain, dalam surah Hud, tak salah saya kan, wa ila Samud aqahum salihan, dan daripada kaum, kepada kaum Samud diutuskan Nabi Saleh. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Dia berkata, wahai kaumku, ibudullah, sembahlah Allah, tak ada Tuhan selain daripada Allah ni, sembah Allah Ta'ala. Wa ansha'akum min al-ardi wastahmarakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi inna rabbi qaribun mujib. Itu ingatan Nabi Saleh kepada kaum Samud. Ingatkan, dialah Tuhan yang ansha'akum. Dia Tuhan yang bagi kamu hidup kamu ke bumi ini. Allah Ta'ala itulah yang kamu senang hari ini sebab wastahmarakum fiha. Dia makmurkan kamu. Kamu menguruskan bumi ini, makmur bumi ini. Bumi Samud tuan-tuan, penuh dengan jannat yang wahyu, dengan kubur-kubur yang subur, kemudian penuh dengan tumbuh-tumbuhan, dengan air, sumber air yang melimpah ruah. Orang-orang kaum An, sifatnya dia ego, dia sombong, dia aku. Kan kita dah bincang sebelum ni, ada pendapat kata rumah tinggi-tinggi orang lalu di bawah orang tu kan, di galak-galak orang tu tak ngerti rumah. Sifat dia aku, ego kaum An. Kaum Samud dah nak penyakit dia. Sifat kaum Samud ni, dia tergila-gilakan dunia. Hidup dia untuk dunia. Sebab itu rumah Hasan dia robohkan dalam tafsir Qurtubi menyebutkan dia buat rumah tinggi lagi, dia pahat. Pahat rumah. Wa kan min hatuna min al-jibali buyutan amin. Pahat rumah-rumah Hasan buang tak tinggi, buat rumah tinggi-tinggi, pahat gunung buat rumah. Kemudian dengan kubur-kubur yang subur. Jadi kaum Samud ni dia apa, duduk tinggal di antara, yang terletak di antara Wadil Qura dan Syam. Nabi pernah singgah, ketika Nabi nak berniaga di Syam, Nabi pernah tinggal di, ataupun disebut sebagai Al-Hijr kan, Surah Al-Hijr, kita dah juz 14 kita dah bincang Surah Hijr. Mereka tinggal di kawasan Wadil Qura, duduk di situ. Dan Nabi, kalau orang-orang Arab ni bila nak pergi berniaga ke Syam musim panas, mereka akan lalu Hijr, lalu kawasan Samud ni, di mana kawasan tu merupakan kawasan yang memang cukup indah, cukup subur dengan pokok-pokok yang subur, dengan air, minuman semua ada lah. Memang kawasan tu Allah Ta'ala makmurkan. Jadi bila makmur tu, orang-orang golongan Samud ni pajuai cari makan, cari minum dia. Pajuai cari makan, cari minum, banyak Allah tahu. Itulah pajuai orang-orang daripada kalangan kaum Samud. Sebab tu Nabi Saleh kata, dia yang letak kamu kat bumi ni, wastaghfirukum fiha, dia juga yang bagi kamu kemampuan kuasa untuk memakmurkan bumi. Fastaghfiruhu, mintalah ampun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Inna Rabbi qaribun mujib. Tuhan aku tu dekat sangat dan dia menerima doa-doa. Ha? Itu yang disebut oleh Nabi Nabi Saleh. Tapi bahkan yang dapat adalah terpelakkan daripada kaum Nabi Saleh kepada Nabi Saleh. Tidakkah kamu takut kepada siksa Allah kerana menderhakainya serta menyalahi perintahnya? Sebaliknya kamu ikut pula orang-orang yang membuat kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya saya adalah bagi kamu menjadi utusan yang setia kerana diutus oleh Allah kepada kamu untuk memperingatkan kamu dari siksaannya jika menderhakainya. Dan saya diutus supaya kamu mengikuti pengajaran yang saya berikan kepada kamu. Saya tidak memerlukan upah dari kamu atas tugas saya itu. Hanya saya serahkan untuk membalasnya kepada Allah. Ini nasihat Nabi Saleh. Ha? Jangan kamu ikut kerosakan orang-orang yang melakukan kerosakan. Jadi kalau tengok dalam surah lain, kita surah ayat itu. Wakana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna wa la yuslihun. Yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Surah An-Naml. Kan sesungguhnya dalam Mekah tu, dalam kampung tu, ada 9 orang yang melakukan kerosakan dan mereka tak pernah buat kebaikan. Jadi 9 orang ni, orang yang dalam kaum sama tu ada 9 orang kepala-kepala ni yang buat dogil gitu. Yang saya kata jangan ikut orang. Ia ada kisah nanti tu, 9 orang tu macam mana. Adapun kaum Samud juga dari bangsa Arab purbakala yang tinggal di negeri Hijir, terletak di antara Wadi Al-Qura dengan negeri Syam. Yang dan mereka telah pun dikenal oleh orang-orang Quraisy yang selasih panas dan musim sejuk di antara negeri Makkah dengan Syam. Jadi selalulah orang Arab jumpa kaum ini. Sebelum mereka ini dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatan Nabi Saleh, atatrakuna fi ma hauna amini? Adakah kamu sangka bahawa kamu akan tinggal di sini dunia dengan aman sentosa? Fi jannati wa 'uyun wa zuru'in wa nakhlin talha hadid. Dalam taman-taman perkebunan dan mata-mata air, mempunyai tanaman dan pohon-pohon kurma yang lunak lembut mayang. Kata Nabi Saleh, jangan kamu menyangkakan bahawa kamu akan dibiarkan tinggal kekal di negeri kamu ini dengan aman, menikmati segala kesenangan dengan adanya berapa banyak taman-taman perkebunan dan mata-mata air yang menyuburkan. Maksudnya, kamu ini hidup senang, kata Nabi Saleh. Adakah kamu satu, kamu akan senang yang tak mati-mati? Apa yang kamu ada sekarang ini akan berterusan sampai bila-bila. Jadi buatlah sehendak hati. Orang-orang kaum Samud ni, kau fikir kau boleh hidup senang sampai bila-bila kau? Ini maksud Nabi Saleh alaihi salam. Duduk fi jannati wa uyun. Awal dulu barat negara Arab, makanannya pun lagi. Satu kebanggaan lah kalau ada untuk yang bermu-mu. Kalau ada untuk, kalau kau pun pula, kau pun kurma. Itu ya pokok yang hidup subuh di tanah Arab. Kita pokok sawit pokok kotak lah. Kalau orang tu banyak ladang sawit, banyak ladang kotak, kira orang tu orang berada lah. Kan? Dulu kalau ada ladang kurma ni, pokok besar-besar, rimbun-rimbun, ada lah untuk, itu orang kaya lah. Jadi golongan Samud ni macam tu. Dia dengan kesenangan dunia ni, sibuk dengan ingatan ini kepada kaum Samud, tetapi pengajaran untuk semua manusia. Kita tak adalah pokok kurma, kita ada pokok kotak dengan sawit ni, dengan pokok-pokok yang lain. Kan? Dan kita tak adalah wujud mata air di bumi, tapi kita dah sediakan air. Pusingnya bosi kepala parit tu air tu cukup mudah, lain mudah daripada kaum Samud yang terpaksa pergi ambil air tu. Ingatan tu kepada kita juga tuan-tuan. Dalam keadaan ni kita kena mikir balik dalam kehidupan kita ni, apa yang Allah Ta'ala tak beri kita sehingga hari ni kita hidup dengan selesa, dengan aman. Tetapi tuan-tuan, kita semua kena ingat, aman-aman pun dalam keadaan kita cukup makan, cukup minum, tak ada orang-orang, bukan ada gaduh sama kita. Tapi kita jangan lupa nikmat ni mungkin Tuhan tarik sikit-sikit. Ya, nampak senang lagi. Tapi dulu lagi senang ke sekarang? Tahun 96 kan, 92 sampai 3 lah saya pun belajar dulu. $1, $2.50. $1 sama dengan $2.50.
$100 RM250. Sekarang $100 RM20. Tapi ganti lobby, duit kita dah makan kunci. Dulu boleh bawa RM10 tu, pergi kedai macam-macam boleh mandi. Hari ni kalau bawa RM10 tu, tak tahulah boleh sunlight ke sebotol ke yang rosak tu. Dalam lagi-lagi sikit pun yang boleh belu-belu untuk tidak beli es krim untuk 3 batang. Jadi kita tak perasan kalau macam tu kan. Duit tu makin besar, makin kunci, makin besar, makin kunci, makin kunci, makin kunci. Yo, kita masih lagi diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu SWT. Kalau Tuhan nak mengubah nasib kita, Tuhan, sebalik matang. Cembusnya, tak ada apa-apa hal, tiba-tiba meletup orang. Jiran sebelah rumah, sebelah jiran. Padahal sebelum tu, anak saya semua main bola. Semua pergi kelajar, semua bergerak duduk tapi rumah. Lagi jiran sebelah, sebelah cembusnya sebelah. Padahal berpuluh-puluh tahun berjiran. Kalau Allah Ta'ala nak ubah keadaan itu, dan boleh saja perkara itu berlaku ke atas diri kita. Kalau kita tidak bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab itu ingat dalam keadaan kita senang, kita ingat pada Allah. Dalam keadaan kita susah, lagi-lagi kita ingat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tidak ada tempat tergantungan melainkan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha. Tak ada seorang, tak ada makhluk dan bumi melainkan hukum-hukumnya semua di tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya Tuhan yang mengawal, mengurus dia, dia Tuhan. Ma min dabbah, tak sebut ma min insan. Tidak ada manusia, dabbah semua. Selagi yang pun hidup dalam bumi ini, dewa, tuan, buruk, segala-galanya yang hidup, semuanya hukum-hukumnya di tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhan yang mengurus kita semua. Sebab tuan berbuat dalam apa juga keadaan dan situasi, kita sentiasa berbagi pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu Nabi sebut, indah untuk orang iman masa dia dapat nikmat, dia syukur pada Allah Ta'ala. Masa dia susah, dia sabar, masih lagi dia ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah sepatutnya kehidupan orang-orang yang beriman. Jadi begitu pula tanam tanaman dan pohon-pohon kurma yang mayangnya mengurai, banyak menghasilkan bahan buah-buahan yang sangat sedap kita rasanya. Dengan tidak ada pembalasan di atas amalan yang kamu kerja. Mana pula pagi itu. Sebaliknya, hendaklah kamu mengingat atas kurma yang kamu nikmati itu, serta hidup dalam keamanan, tidak diganggu oleh musuh. Hal yang seperti ini tidak kekal. Bahkan kamu akan kembali kepada Tuhan kamu untuk menerima pembalasan di atas amalan yang kamu kerjakan, sama ada baik maupun buruk. Jadi Nabi Saleh ingat, fi jannati wa uyun wa zuru'in wa nakhlin, dalam taman-taman, perkebunan dan mata air, tanaman yang banyak pohon kurma, yang kau makan hari-hari kurma tu, kau rasa kau boleh duduk makan begitu ya kau, tanpa besok kamu dibalas, dihisap apa yang kamu buat. Kata Nabi Saleh, sama macam kita. Agak-agak apa yang kita dapat daripada Allah ni, sumber makanan, minuman, ataupun hari ni harta kita, asasnya duit lah. Duit-duit yang kita ada ni, agak-agak kita ni tak disoal oleh Allah Ta'ala. Semua besok akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu disebutkan, sebaliknya taklah kamu ingat atas kurma yang kamu nikmati itu, serta hidup dalam keamanan, tidak diganggu oleh musuh. Yang kau makan ni semua daripada Allah. Kita yang dapat ni pun bukan kita usahawan, tuan-tuan. Ada orang usaha tak dapat-dapat. Yang tak usaha duduk tak dapat. Kan? Kojo menting tulang, poi kobun, motong gotah tu, menambil, pungut, masuk dalam tong, bawa ke stok. Tengah jalan terlambat pula, mandang ni gotah tu. Tak dapat apa. Kita yang usaha tadi, tapi tak dapat. Dapat tu 3 sen. Ada orang tu duduk ya, dia tak ada burung satu. Berarti tak ada kerja apa pun. Dia tak temburung je ni, duduk tu. Orang masuk, sum. Kerja pun tak ada apa, duduk ya. Bengkok kau tinggal sikit. Pek dia 2-3 hati balik. Kita yang berpuluh-puluh, keluar-puluh jantan, motong lah kebun tu, terlambat pula kata tu. Tak apa apa. Dah confident pun anak, inilah manggo hirisan yang terakhir.
Memang sodap bertujuh ke nanti. Dah sampai sini ya dah. Berlagu dengan bibi jatuh. Habis kat pasir. Tak baik juga dah. Dah sampai kat mulut. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala nak. Kan? Ha, jadi Allah ta'ala ingat ni. Kan? Ha, dulu kurma lah. Sekarang ni duit-duit kita ni. Eh. Kan? Ha, bila-bila masuk, ya Allah ta'ala boleh tarik. Ha, ingatlah apa yang Nabi Ibrahim pesan. Tuhan ni, Allazi khalaqani fahuwa yahdin. Dia yang jadi yang kita, dia yang beri petunjuk pada kita. Ni yang boleh ada dalam masjid, boleh semua-semua semayang tuan. Kerana Allah Ta'ala beri petunjuk pada kita semua. Kalau tidak, tak tahulah kita ke mana pagi ini. Tak pernah sampai masjid orang bawa ni kan. Sebab kita bukan beragama Islam. Tapi fahuwa yahdin, dia beri petunjuk. Wallazi huwa yut'imuni wa yasqin. Dialah Tuhan yang beri makan dan beri minum. Yang makan minum Tuhan, Tuhan yang jaga. Siapa kata makan minum dia yang cari duit semua dia yang beli? Tak. Allah Ta'ala sebut. Ha? Wallazi huwa yut'imuni wa yasqin. Makan minum, dialah bagi aku makan, dialah bagi aku minum. Wa idza maridtu fa huwa yashfit. Bila aku sakit, dia yang hidup, yang sembuhkan. Tuhan yang sembuhkan bila kita sakit. Jadi semuanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian disambung lagi oleh Nabi Saleh, watanhituna minal jibali buyutan farihin, dan kamu memahat bukit dengan rajin untuk menjadi rumahmu. Disebutkan tadi rumah ni asal rumah wanah di tinggi-tinggi besar-besar rumah tuan. Orang kaum Samud ni. Kamu pahat, bukan kamu bina, kamu pahat gunung tu, kamu pahat buat rumah dalam tu. Ha? Dek sonang tubuh sihat-sihat besar-besar. Kita dah tak adalah pahat gunung buat rumah kita. Tapi rumah kita yang ada hari ini semua cukup selesa dah tuan-tuan. Boleh melindungi kita daripada panas. Ha? Daripada panas matahari, daripada hujan. Hujan ke panas, kita sejuk dalam tu. Ha? Ada aircon, ada kipih ni, masjid ni. Ha? Kipih besar, aircon pun ada. Mayang sedap ke. Memang nyaman lah. Ha? Dulu tak nak semayang, panas mesti orang bawah tu. Angin kipih besar, tapi datang angin, kono pipi dia terbakar ke sebab dah ada aircon. Bising nak dia. Sejuk pun nak. Kuek nak dibuka. Sakit kulit-kulit ni. Macam mana yang kau nak sebenarnya ni nak semayang ni. Susah botu nak semayang kan. Eh? Panas tak boleh, sejuk tak boleh. Memang manusia ni susah nak bersyukur sebenarnya tuan. Manusia ni susah nak bersyukur sebenarnya. Dia kalau nak mahu syukur, dia main syukur selalu. Macam orang nama apa lah, bujang lah, dia takkan kahwin-kahwin, dia bujang. Dah kahwin pun bujang juga. Tak maaf kalau nama bujang, tak ada orang. Ha. Itulah kan nasib, ha? Berangai manusia ini tuan-tuan. Kan? Kamu rumah besar-besar ni, kamu tak syukur juga dengan Allah. Nabi Saleh kata, fattakullah wa ati'un. Takutlah kamu kepada Allah, taatlah kepada aku, taatlah kepada Allah. Ha. Sampai ke kita tuan-tuan. Macam-macam lah Tuhan beri rumah kita besar. Keto kita bosar, anak-anak dah bosar, kojo bosar, anak belajar tempik-tempik bosar, mesti semua anak kita, kan? Apa lagi? Ha, semua ladang bosar, pokok bosar, rumah kita pun semua jenis bosar-bosar ya. Tak ada yang kecil-kecil kita ni. Ha, gaji bosar, ya Allah, rezeki Tuhan bagi kita cukup banyak. Fattakullaha wa ati'un. Ingatlah kita kepada Allah dan taatlah kepada Allah. Tak kalau besok bila kita dimatikan oleh Allah, wato-wato kita, anak kita, isteri kita, semua tak ada. Kita seorang-seorang dalam kubur tu, tuan-tuan, tak ada orang yang boleh bantu kita. Bukan dalam kubur, sampai di mahsyar pun anak-anak dengan isteri kita tak pernah kita pun. Hatta Nabi Lut pun lari daripada isterinya. Nabi Ibrahim pun lari daripada ayahnya. Itu kita dah bincang sebelum ini. Ha, ni pula kita dengan anak-anak kita yang tak tahu macam mana keadaannya, tuan-tuan dan puan. Sebab itu ini yang kita kena ingatkan sama-sama tuan-tuan dan puan-puan. Bulan-bulan puasa ni mudah-mudahan minda sedara kita tu bangun. Mungkin selama ini dia tidur. Mudah-mudahan dengan berkat bulan Ramadan ni kita rajin tengok selalu tadarus baca Quran. Allah Ta'ala melembutkan jiwa kita, melembutkan hati kita. Ha? Ha? Menyedarkan kita kembali mudah-mudahan insyaAllah. Kita boleh jadi apa tuan-tuan? Asalkan atas jalan kebaikan. Ha? Buat pun apa, buatlah. Asalkan benda yang tidak dilarang oleh Allah Ta'ala. Dalam masa yang sama kita kena ingat semua kesenangan, kenikmatan yang Tuhan beri itu adalah sementara sifatnya. Dan kita akan dikembalikan pada Allah. Itu sebab tuan-tuan dan puan-puan, dalam hidup kita ni itu yang paling kita kena ingat. Ha,
sebagaimana sibuk, macam mana sibuk pun kita ni tuan-tuan, ruang waktu untuk Allah, untuk akhirat kita mesti kita sediakan. Mesti kita sediakan dengan baik. Tak dapat hari siang, hari malam banyak. Jadi gunakanlah sebaik-baiknya, mudah-mudahan bila nampak usaha kita, nampak kesungguhan kita nak memperbaiki diri dalam keadaan kita serba kekurangan, kelemahan di sudut ilmunya, datu sudut badan, tenaga dah tak ada. Allah Ta'ala nampak semua kesungguhan kita tu. Mudah-mudahan kesungguhan-kesungguhan itu menjadi penyebab dan asbab untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampunkan segala dosa kita. Mudah-mudahan. Allahumma amin. Kemudian, kamu mempunyai tempat tinggal di pegunungan berupa seperti gua-gua batu yang kamu pahat, sehingga kamu tidak berhajat lagi mencari tempat tinggal yang bersusah payah membinanya, kerana kamu dapat mendiami tempat tinggal di pergunungan. Oleh sebab itu, takutlah kamu kepada Allah. Ikutlah aku beramal yang mendatangkan faedah kepada kamu di dunia dan di akhirat. Beribadahlah kepada Tuhan yang telah menjadikan kamu dan memberi kamu rezeki, dan pujilah Allah pagi dan petang. Disuruh kembali pada Allah, taat pada Allah, beramallah. Pujilah Allah pagi dan petang kerana Tuhanlah, kerana Allah lah. Dengan rezeki itulah kita hidup. Kita tak hidup tuan-tuan melainkan dengan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Kamilah yang bagi kamu rezeki, juga pada anak-anak kamu tu kami yang bagi rezeki, kata Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Wa la tuti'u amrul musrifin, dan janganlah kamu mengikuti urusan orang-orang yang melampaui batas, iaitu orang-orang yang membuat kerosakan di muka bumi dan tidak membuat kebaikan. Nabi Saleh kata jangan ikut urusan orang-orang yang melampau. Yang saya sebut tadi ada 9 orang. Sebenarnya tuan-tuan, dalam tafsir Qurtubi dia ada cerita kisah tentang 9 orang ni. Jadi Nabi Saleh ni, kaum dia puak-puak dia ramai. Beribu puak ni ramai. Nabi Saleh kata akan ada lahir 9 orang. Dari puak yang baru lahir, lahir ni nanti akan lahir orang, anak-anak yang akan buat kerosakan, yang menjadi punca kepada kehancuran. Punca kepada kehancuran. Kamu lahir daripada ini. Nanti ada 9 orang lahir daripada puak-puak berasing-berasing ini. Jadi bila lahir seorang, ya, mereka dengar Nabi Saleh, mereka bunuh. Tak adalah bencana. Lahir puak kedua pula, bunuh lagi. Lahir bunuh lagi. Sampai yang ke-9 tu bunuh. Sampai yang ke-10 tak dibunuh. Yang nombor 10 tu tak bunuh. Puak yang ke-10 tu lahir tak bunuh. Yang ke-10 tu lahir, kata Imam Qurtubi, merah, biru kemerah-merahan. Macam mana orang-orang biru kemerah-merahan badan, saya pun tak tahu tu. Jadi budak tu membosar dengan sihat, gagah badannya. Jadi puak-puak yang dah bunuh anak dia mandang, ya, kita ikut solehnya pandangan itu dah mati. Kau anak kita bosar macamnya, dah sebaya budak lah umur. Jadi masing-masing marah. Ini solehnya kajol lah ni, kata dia. Esok dia pergi masjid, kita bunuh dia. Tapi Nabi Soleh malam tu tak tuduh ke rumah pula. Pergi tidur masjid pula. Orang tu nunggu nak bunuh, masa Nabi Soleh keluar daripada rumah. Tahan tengah jalan, bunuh. Tidur masjid tak ada. Pagi tu keluar, pergi lah ceramah dekat kaum. Lagilah bongih kawan tu. Jadi bila Nabi Soleh balik, mereka masuk ke rumah Nabi Soleh untuk bunuh Nabi Soleh. Seketika itu Allah Ta'ala jatuhkan langit-langit gunung rumah tu. Timpap habis mati orang. Akhir kaum-kaum lain pun, ini dah kuncur kan. Kata, ini semua dah lah dia suruh bunuh anak. Lepas tu dia bunuh oleh ayah. Ini kaum samudnya, fitnah Nabi Soleh. Dulu suruh bunuh anak, ni datang ayah pun dia bunuh oleh Soleh ni. Memang sahlah Soleh ni. Kan? Memang sahlah Soleh ni. Itulah kuncur. Tuan-tuan, akhirnya orang-orang samud ni tidak beriman kepada Nabi Saleh alaihi salam. Dia cari masalah dengan Nabi Saleh, kaum samud ni. Diingatkan kamu jangan ikut. Jadi orang-orang lepas tu tidak beriman dengan Nabi Saleh. Bahkan Tuhan hantar ada 9 orang yang buat jahat ikut dalam perkampungan tu, dalam golongan puak samud ini. Sebab itu Nabi Saleh kata kamu jangan ikut cakap, ikut orang-orang 9 orang. Dia orang dogi-dogi ni. Iaitu orang ni yang membuat kerosakan di muka bumi dan tidak membuat kebaikan.
adalah dikatakan bahawa di antara kaum Samud itu ada 9 orang yang membuat kerosakan di muka bumi dan tidak ada perbaikan yang pernah mereka lakukan. Ada 9 orang tak pernah buat baik. Hal ini dinyatakan Allah pada ayat 48 surah An-Naml yang berbunyi wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun, dan adalah di dalam negeri itu 9 orang yang membuat bencana di muka bumi dan tidak melakukan perbaikan. Kesimpulannya, janganlah kamu ikut ketua-ketua dan pemimpin-pemimpin kamu yang melakukan perbuatan syirik dan kufur serta menyalahi perkara yang sebenar. Ini kesimpulan Ustaz Ahmad Hasan Haji. Jangan ikut orang-orang ketua-ketua. Kita manusia ni semua, kalau lambu kambing pun ada ketua, manusia tak ada ketua, tahu benar lah manusia tu. Ada ketua di kalangan kita, manusia juga. Tapi kalau mereka itu tidak benar, tidak betul, jangan ikut. Jangan taat, jangan patuh. Jangan pula kita syukur-syukur. Padahal dia dah nyata-nyata buat kesalahan. Itu maksud Nabi Saleh alaihi salam. Ikutlah yang baik-baik. Ikutlah, bukan sikit orang baik, ramai orang baik. Ikut yang baik-baik itu. Yang dah tentu tak baik itu jangan diikut. Kalau disuruh buat perkara-perkara yang buruk, jangan. Jangan pula kita menjadi sebab sehingga orang yang buruk, orang yang jahat ini makin berluasa kejahatan. Makin tambah kuat dia kerana kita ada. Kita yang menjadi penguat pada dia. Bukan tak diberikan akal fikiran. Kita semua boleh fikir. Kadang-kadang akal kita dikalahkan oleh nafsu kita. Dalam keadaan telah diberikan hujah dan kebenaran, bukti kadang-kadang tu manusia ni, dia tak mahu tu. Nafsu dia mengalahkan dia. Sebab itulah Imam Ghazali sebut, antara salah satu pintu syaitan masuk dalam jiwa manusia adalah pintu ta'asub. Bila kita terlalu ta'asub dengan seseorang, habis kita. Ta'asub membabi buta. Tak berpandukan Quran, tak berpandukan dalil-dalil, bukti-bukti yang kuat. Itulah pintu masuk syaitan ke dalam hati kita. Itu sebab setiap hari kita sembahyang, tuan, itu semua adalah merupakan gambaran untuk keseluruhan kehidupan kita. Solat tu sebab tu disebut sebagai iman din, tiang agama kita. Tunjang dalam agama kita ni tiang. Itulah gambaran hidup kita. Kan? Apa-apa yang kita nak buat, seolah-olahnya Allah Ta'ala ajar kita melalui setiap hari kau solat. Sebab tu dia ajar. Imam kan, kalau imam mereka bertamu, dia tak baca Fatihah atau baca Qul Allah ya. Hari ini imam dah bertahun-tahun, imam ni takkan dia salah, ikut je lah. Memang tawuk lah kita. Padahal dah tahu tu, kau nak baca Fatihah, lu ikut macam ini, kau nak baca Fatihah. Dia tak baca Fatihah, imam ni dah 10 tahun dah. Kita tahu salah ni, tak baca Fatihah ni. Kita pun setia je, datang fatwa baru pula. Dah 30 tahun dia baca Fatihah, sehari tak baca Fatihah pun salah, ikut je lah. Tu nama eh, pun nama itu. Tu sebab terlalu taksub dengan imam tu. Imam tu kan. Atau kita ikut seseorang, ikut ustaz tu, selalu ikut ustaz tu. Hari tu ustaz tu pakai main bola, pakai seluar pendek lah. Bertahun-tahun dia pakai seluar panjang. Ni dia ustaz, dia tahu ni. Tak ada salah dah sekali pakai seluar pendek. Itu bengong nama orang tu. Kan? Dah kita bukan tak ada ilmu, bukan tak ada pengetahuan. Zaman sekarang ni semua kita tahu. Mudah nak dapat. Sebab itu pesan Nabi Soleh ni, jangan kau ikut orang-orang yang menyusahkan kamu ni, yang syirik, yang kufur ni, yang ingkar dengan Allah Ta'ala ni. Besok orang-orang ni yang menjerumuskan kamu. Kan besok kita mendakwa pada Allah. Wa qalat ukhrahum li'ulahum rabbana ha'ula'i adalluna fa'atihim azaban di'fan minan nar qala likullin di'fun walakin la ta'lam. Ya Allah, dulu orang ni lah ni, dek sebab dia lah. Bahasa kita waktu, dek sebab dia lah saya masuk neraka ni. Kan Allah Ta'ala sebut ayat tu, kullama apa ni, bila dia masuk dalam neraka, besok orang-orang yang masuk neraka kemudian ni beritahu, pengikut-pengikut. Ya Allah, dek sebab orang ni dululah dia lah yang abdalluna, menyesatkan kami. Kami jadi sesat hidup ni sebab dia lah. Fa'atihim azabun di'fam minamna. Kau bagi dia lah azab berlipat-lipat kali ganda sebab dia menyebabkan orang sosek. Nah, Allah Ta'ala pun jawab, qala li kullin dhi'fun walakin la ta'lam. Kau serupa ya. Kau dua-dua ni ikut tak ikut sama dah pek azab. Dua-dua dah tembak macam Allah Ta'ala. Tapi kau tak tahu macam mana bentuk. Wa qalat ulahum li ukhrahum
Fama kana lakum alaina min fadlin fazuqul azab bima kuntum taksibun. Ha, yang dulu masuk neraka ni, tu ketua ni kan. Katolah ke orang yang ikut dia ni. Ha? Fama kana lakum alaina min fadl. Apa lebih kau dengan dia? Kan kita kan sama ahli neraka. Fama lakum min fadl. Apa lebih kau? Fazuqul azab bima kuntum taksibun. Hari ni kau rasalah azab yang kau sendiri buat. Kau ikut subuh-subuh. Ha. Besok beramuk-beramuk lawan dalam aku ni, dia beramuk sama sendiri. Menyalah-nyalahkan. Tak boleh tiap manusia pergi nak jumpa iblis pula. Iblis tolong selamat ni, dia dah panik dengan aku ni. Tekan. Ha. Minta tolong iblis. Minta tolong kat pemimpin. Lau hadana Allahu lahadainakum. Kalau Allah Taala beri tunjuk tolong aku, boleh aku tolong kau. Ini aku pun susah sama macam kau tadi. Manusia tak boleh, jumpalah iblis. Sedangkan Allah Taala dah sebut dalam Quran, waqala syaitan lamma qudiya al-amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Allah Taala beri janji macam-macam. Kau buat ni dapat syurga, dapat kesenangan, dapat itu, dapat ni. Allah Taala tunaikan janji dia. Tapi aku buat janji juga dengan kau. Ha? Aku tipu kau semua. Ha, syaitan kata, aku tipu kau semua. Maksud dalam syurga, وَنَادَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ. Sadap ayat tu kan, yuk tiga tu. Orang-orang ahli syurga tanya orang ni aku, macam mana kau? Kan? Kita kat sini alhamdulillah lah, yang Tuhan janji dia semua kita dapat. Kau dapat tak semua? Hari ni aku pun yo semua yang dapat. Ha, semua dapat. Awang ahli syurga menyeru ahli neraka. Kan dalam surah An-Naba' kita dah bincang kan, inna jahannam makanat mirsada. Orang takkan masuk dalam syurga melainkan dia mesti melalui neraka. Mirsad ni tempat pengintaian. Malaikat dia mesti tengok situ. Lalu kat neraka tu dia tengok. Bola 8 neraka, 9 neraka, 10 neraka, seboleh syurga. Ha, dia pipi yang seorang. Tengok-tengok kan, mana ada neraka tu. Ha, yang neraka semua terjun. Jadi orang, kata Imam Al-Marazi dalam tafsir dia, dia takkanlah masuk syurga tu kecuali dia mesti melalui neraka. Kan dalam hadis-hadis ada pokok yang mencari-cari orang daripada bawah kan. Mana-mana yang Tuhan tentukan dia ahli neraka, dia akan jatuh dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ha. Kan, yang ahli syurga lopehlah ke syurga. Jadi situ malaikat dah tengok dah, nah, mana ni syurga ni, mana neraka ni. Nah, ketika itu syaitan pun menempelak kita. Ah, itulah dulu Tuhan janji kau tak nak ikut, aku janji. Wama ya'iduhumu syaitanu illa ghurura. Tak ada sesuatu pun yang janji oleh syaitan melainkan tipu daya belaka. Syaitan tipu kita. Sebab tu dia sebut yang wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku janji kamu, aku tipu kamu. Nah, sebab itu hari ini sebenarnya wama kana li 'alaikum min sultan illa an da'utukum fastajabtum li. Aku tak ada apa-apa pun, aku hanya goda kau, kau ikut pula kata dia. Ha. Kau ikut pula seruan aku tu. Hari ni kau rasalah fala tadumuni walumu anfusakum. Janganlah kau hina aku, hinalah diri kau sendiri kerana kau yang sesat. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku sedikit pun tak boleh bantu kau kata syaitan, dan kau pun tak boleh bantu aku. Kita sama-sama kat sini kan, sama-sama merasa azab dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan jangan jadikan pengetahuan dan ilmu petunjuk yang Tuhan beri pada kita, ha? Kita abaikan begitu saja. Padahal kita dah belajar, kita dah ngaji, kita dah tahu macam-macam kita dapat, ha? Tapi kita masih lagi dengan nafsu kita, sebab-sebab tertentulah akhirnya kita sesat, disesatkan oleh orang. Padahal besok tak kala ketika diazab oleh Allah, tak ada pun orang yang dulu menyesatkan kita akan membantu kita. Yang itu kita kena ingat sama-sama tuan-tuan. Kalau isteri dan anak kita pun tak boleh bantu kita, macam mana pula orang lain nak bantu kita? Sebab itu Nabi Soleh ingatkan, wala tuti'u amrul musrifin. Jangan kamu ikut urusan orang-orang yang melampaui batas, iaitu orang yang membuat kerosakan di muka bumi dan tidak membuat kebaikan. Tak buat kebaikan. Manakala kaum Samud itu tidak berjaya memberi hujah untuk menolak kebenaran seruan Nabi Saleh alaihi salam, lalu mereka mulai mencari jalan untuk mempengaruhi fikiran orang ramai dan yang lemah pendiriannya dengan kata-kata seperti berikut, qalu innama anta minal musahharin.
Maka jawab mereka, tak lain engkau hanya daripada orang yang terkena sihir. Nabi Saleh macam-macam ingat-ingat kan. Mereka lawan hujah tak boleh. Ini sampai hari ni tuan-tuan. Nak lawan berhujah tak ada ilmu. Jadi macam mana cara kan? Jatuhkan kepribadian orang tu. Katalah dia ni kaki fitnah, kaki mengumpat, makan rasuah, makan riba, jatuhkan pribadi orang. Nak bawa berhujah tak lah kan? Itu kajian orang hari ni banyak itulah. Nak jatuhkan orang payah bona, cari salah tak ada. Nak lawan cakap tak menang-menang. Maka buruk-buruklah pribadi orang. Sampailah ke hari ni. Macam inilah kaum Samud ni nak lawan berhujah. Tak boleh. Itu dikatakan sebenarnya Saleh ni orang kena sihir. Dia ni sakit ni kena sihir. Tak lain hanya engkau hanyalah manusia seperti kami. Oleh sebab itu bawakanlah kepada kami mukjizat sekiranya engkau daripada orang-orang yang benar. Jadi bila Nabi Saleh cakap macam-macam taatlah pada Allah itu semua, maka akhirnya kaumnya minta bukti pula. Kau ni sebenarnya kena sihir ni, kata dia. Kau betul kau ni utusan Allah, bawa mari sini bukti menandakan kau tu utusan daripada Allah. Jadi Nabi Saleh jawab, qala hadhihi naqatul laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum. Berkatalah Saleh alaihi salam, inilah seekor unta betina, ia mesti minum air dan kamu pula mesti minum air dalam hari yang ditentukan. Mana gele-gele, hari ini kau minum air, esok pergi dia minum kan. Wa ila samud akhahum salihan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru qarja'atkum mau'idatun min qarja'atkum apa ayat tu mau'idatun min rabbikum hadhihi naqatullahi lakum, bukan mau'idah, hadhihi naqatullahi lakum ayah, ini adalah untuk bukti daripada Allah Taala kemujizatan Nabi Saleh. Ni untuk wala tamassuha bisu, jangan unta ni jangan kamu sentuh, jangan kamu usik, jangan kamu kacau dia, jangan disembelih lagi tak boleh. Janganlah unta ini kamu sentuh dengan kejahatan, nescaya kamu akan ditimpakan seksa pada hari yang agung. Nabi Saleh dalam cerita mereka cabar Nabi Saleh ni supaya adakan bukti. Kan? Kemudian Nabi Saleh sembahyang dalam tafsir Qutubi dan berdoa pada Allah. Orang-orang Nabi Saleh, kaum Samud ni minta, unta tu mesti unta yang bunting 8 ke 10 bulan. Unta remuk, bunting, mak sini bawa unta tu. Nabi Saleh sembahyang, berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika itu, di Tuhan Allah Taala belah batu gunung, keluar daripada batu tu unta. Orang semua tengok. Kaum Samud semua tengok. Tak ada unta keluar daripada batu dah. Tak ada unta keluar daripada batu. Belum pernah berlaku dalam sejarah dulu. Sampai sekarang pun tak pernah berlaku. Orang pun tak pernah lahir dah. Daripada batu. Makan dek batu ada batu lah, batu tangkup. Orang pun tak pernah lahir daripada bulu betung dah. Cita Peramli lahir daripada bulu betung. Semua orang daripada perut omak. Kan? Kecuali Maryam. Maryam pun, apa? Nabi Isa pun masih lagi lahir. Walaupun dia daripada Allah, tak ada ayah, ada umat, masih lagi keluar daripada perut seorang manusia. Jadi kalau keluar daripada tempat yang lain, lari daripada keadaan biasa, itu bukan kerja manusia maksudnya. Amrun khariqun lil adah, satu perkara yang luar biasa. Allah Ta'ala pasti ada satu kuasa yang maha hebat yang melakukan begitu. Jadi Allah Ta'ala keluarkan unta itu daripada batu. Setelah didoa oleh Nabi Saleh alaihi salam, itu pun masih lagi tidak beriman. Nabi Saleh dah pesan, jangan sik untung. Tapi orang-orang Samud ni besolah, hati tu dah penuh dengan dosa, keengganan, tak nak ikut. Nabi Musa, Nabi Saleh kata, kalau kamu sembelih unta ni, fayakhuzakum azabun qarib. Wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayatan fatharuha ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha bisu' fayakhudhukum adhabun qarib fa'aqaruha faqala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam dhalika wa'dun ghayru madhub. Ke mana tu juz 12 kan?
Wahai kaumku, ini unta ni daripada Allah. Sebagai tanda kebesaran daripada Tuhan. Ha? Fazaruha ta'kul fi ardillah. Biar dia nak makan apa pun tembok kami, biar makan. Wala tamassuha bisu. Jangan kau usik dia, jangan kau sakiti dia. Kau buik juga, fayakhudzakum azabun qarib. Kamu nanti akan ditimpa oleh azab yang dekat dengan kamu. Kau buik, kau usik unta ni. Bahasa pondok eh. Kau bunuh unta ni, kau sakit unta ni, sekonyong-konyong tu azab akan datang. Sekonyong-konyong tu maksud dia pun tadi. Tiba-tiba orang. Tak lama tu azab datang. Fa'aqaruha bisambalihila unta tu. Bawah ni fa'aqaruha. Allah Taala sebut, mereka sembelih maka seronoklah kamu, dalam tempoh 3 hari. Fa'aqaruha faqala tamattu fi darikum thalathata ayyam. Seronoklah kamu, kata Nabi Saleh. Kau dah bunuh unta ni, tu seronoklah kamu 3 hari je. Zalika wa'dun ghairu maktub. Ini janji yang Tuhan tak akan mungkiri. Sebab tu dalam tempoh 3 hari, tuan-tuan tengok ni ayat muka surat 32 ni, lalu mereka bunuh unta itu, maka jadilah mereka orang-orang yang menyesal. Dah bunuh takut, lahir ketakutan dalam diri itu. Sebelum tu bukan tak tahu, nampak besar ni kerja Allah, bukan kerja manusia. Tapi tu kata dia nafsu, mengalahkan pemikiran, akal yang Tuhan kurniakan pada mereka. Kemudian mereka ditimpa seksa yang sesungguhnya, yang demikian itu merupakan keterangan, akan tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Akan tetapi kaum Samud yang pada mulanya berjanji mematuhi perintah Nabi Saleh dengan mengadakan giliran minum bersama unta betina itu, akhirnya telah mungkir janji dan dengan membunuh unta betina itu. Kata dia, tak salah saya dalam tafsir Qutubi, saya sempat tengok pagi tadi sekejap, nama ni Miftah, tak salah saya, orang lelaki itu dia halau. Dia halau unta tu tempit-sempit antara dua batu. Lepas tu di sana ada seorang nama Qudar. Qudar dah tunggu, dia pun semboleh unta tu. Dia panah lalu koting unta tu. Kono koting unta tu, unta terjatuh. Datang Qudar ni pun dia semboleh unta tu. Mati unta. Kan, matilah unta tu. Bila mati, Nabi Saleh dah dapat tahu. Nabi Saleh sebut, fatamat ta'un fi darikum salasata ayyam. Tunggu 3 hari ya. 3 hari ya. Lalu Nabi Saleh maklumkan bahawa mereka hanya diberi tempoh selama 3 hari sahaja. Dengan diberi tanda, iaitu pada hari Khamis, muka mereka menjadi pucat. Nabi Saleh khabar, hari Khamis muka kau pucat. Hari Jumaat jadi merah-merah. Hari Sabtu hitam. Hari Ahad habislah kau. Kau dah beritahu macam tu? Kata kalau Nabi Saleh beritahu tu hari Rabu atau hari Selasa, hari Rabu nanti, hari Rabu, hari Khamis nanti muka kau pucat. Tiba-tiba bangun pagi semua muka pucat. Tak risau. Doktor beritahu dah, cik ni dijangkiti COVID ni. Ni bahaya ni, dah tahap ompek ni. Saya menjangkakan besok pagi, cik bangun pagi, ada kan ada ruam-ruam di sekitar tangan sini dengan muka. Bangun memang ada ruam, macam mana kita rasa? Kita yakin lah. Lepas tu cik, tanda yang lebih teruk lagi, cik akan rasa perit macam kena tekak ni, macam kena hiris dengan pisau. Bangun sebab begitu, iya pula. Lagi tambah kita risau. Kita akan cari doktor pakar itu, pakar ini, macam-macam lah. Nak sihat balik. Jadi kaum sama macam tu. Hari Jumaat muka pucat. Hari Khamis muka pucat. Nabi Saleh kata, hari Khamis 3 hari kau. Hari Khamis muka semua pucat. Semua dah takut. Hari Jumaat muka jadi kemerah-merahan. Putih tak berdarah, ni berdarah pula air merah. Hari Jumaat tu. Hari Sabtu dah jadi hitam pula muka. Hari Ahad, akhirnya Allah Ta'ala goga bumi sama. Goga bumi Samud. Habis akhirnya matilah bergelempangan lah. Disebut dengan satu pekikan suara, bergoga hancurlah bumi Samud ini dengan penduduk-penduduk sekali. Tak ada yang tinggal. Sedangkan Nabi Saleh terselamat kerana dia melarikan diri ke selatan Tanah Arab. Allah Ta'ala ada wahyu kan pada Nabi Saleh. Dia lari ke Tanah Arab, selatan Tanah Arab. Arab sampai sekarang. Dia pergi ke negeri itu dan negeri itu dia meninggal di situ. Kemudian negeri itu dinamakan orang Hadramaut hingga kekal sampai sekarang. Hadramaut. Tempat mana Nabi Saleh melahirkan diri dan di situ juga dia meninggal. Dia wafat meninggal dunia. Itu kisah sedikit tuan-tuan tentang kisah Samud. Setelah mana kita dengar kisah Nabi Nuh datang bala banjir besar.
Kan kemudian datang pula kaum Ad yang Allah Taala hantar angin dingin yang mencucuk tulang, gigit tulang, mati. Sampai pula kaum Samud yang Allah Taala gegar dengan gempa. Kita ni umat akhir zaman. Kalau buat salah hancur, capeklah akhir zaman. Tapi akhir zaman ni Allah Taala beri kita masa peluang lagi. Banyak banyak masa kita, tapi tak tahu banyak itu sampai bila. Kalau kita tengok tarikh Tabari itu, dalam kitab tarikh Tabari yang dikarang oleh Imam Tabari rahmatullah alaih, dia mengatakan bahawasanya umur dunia ni adalah tinggal lagi ratusan tahun yang terakhir, bukan lagi ribuan tahun, ratusan tahun terakhir. Ketika dia mengarang buku tu, tarikh Tabari itu, dia cerita apa tuan? Dia cerita perkara yang ma qabla al-hijrah, benda yang berlaku sebelum hijrah. Dia karang buku tu. Tak tahu zaman bila saya dia karang. Berapa tahun dulu kan? Ketika itu dia sebut dunia ni dia tinggal lagi umur usia dunia ratusan tahun terakhir. Dia menyebut begitu. Tak tahulah ratusan tahun terakhir itu. Kok kita kata 999 tahun pun, itu pun tak lama sebenarnya itu dah. Dalam keadaan sekarang ni kita melihat keadaan dunia kita tuan-tuan. Orang pun tengok kan. Benua Iran tu kan dalam kitab Al-Qadar Yusuf Haji Ahmad tu. Mausu'ah apa tu nama kitab tu apa ni benua Iran tu pun dia bergorak sikit-sikit dan pun paras air pun naik daripada kadar biasa sebab kita ni air banyak daripada daratan pun naik kan. Jadi kalau kiamat berlaku bila-bila masuk seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam surah Insyiqaq infitar tu kita tengok dalam tafsir Qurtubi. Sebab saya di Bukit Rokan di belakang di 30. Kita dah tengok besok bila Allah Taala nak hancurkan dunia cukup mudah sangat. Dengan ditenggelamkan bumi ini, dijatuhkan bulan, dijatuhkan matahari, matahari masuk ke dalam laut, akhirnya yang ada adalah air yang panas. Jadi api, bukan lagi air dah. Ketika itu, bintang-bintang yang diikat oleh para malaikat, yang dipegang oleh para malaikat dilepaskan, gugur ke bawah, berlagu sama sendiri. Ketika itu berlakulah kiamat yang amat dahsyat. Saat-saat itulah nanti orang beriman tak ada dah. Itu semua dah mati awal 40 hari sebelum kiamat dah mati. Kalau hidup masa tu beriman, itulah sejahat-jahat orang. Itulah sejahat-jahat orang. Sebab tu tuan-tuan bila kita mengaji kisah-kisah orang dulu ni, sebenarnya Allah Taala nak ingatkan kita semua. Ingatkan kita semua mudah-mudahan bulan puasa ini bulan untuk kita ibadah, bulan melembutkan hati kita semua. Kan melembutkan hati kita semua. Memang susah tuan-tuan nak ibadah ni sebab syaitan ada. Yang tak susah nak makan, tak payah syaitan tolong pun kita boleh makan sendiri. Cuma dalam keadaan kita masih lagi berbaki dalam 15 hari, 16 hari ni. Jadi kita manfaatkanlah sebaiknya Ramadan ni tuan-tuan, banyak-banyakkanlah baca Quran, banyak-banyakkanlah berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sama-sama mohon pada Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengampunkan dosa kita, isteri dan anak-anak kita, kedua mertua kita, adik-beradik kita, kaum kerabat kita, jiran tetangga kita, sahabat-sahabat setaman, sekampung, sedaerah, senegeri kita. Mudah-mudahan Allah Taala ampunkan umumnya umat Islam dengan dimasukkan semuanya dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan redha-Nya, dan kita orang beriman yang mudah-mudahan Allah Taala hindarkan walaupun seorang daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingat tuan-tuan cukuplah sekadar itu untuk pagi ini. Mohon ampun, mohon maaf kalau ada kasar basa salah. Tak ada niat untuk nak buku siapa-siapa. Sekadar mengingatkan diri sendiri. Mudah-mudahan kita sentiasa dibimbing oleh Allah Taala dalam kehidupan dunia kita ni sampailah kita menuju akhirat. Dan mudah-mudahan di akhirat Allah Taala permudahkan segala urusan kita. Kita mohon Allah Taala permudahkan urusan di dunia, dan juga kita mohon Allah Ta'ala permudahkan urusan di akhirat. Bermula dalam kubur, ada soalan muka nanti, Allah Ta'ala mudahkan. Bangkit daripada kubur, di mahsyar, Allah Ta'ala permudahkan. Di mizan, Allah Ta'ala permudahkan. Di titian sirat, Allah Ta'ala permudahkan. Akhirnya Allah Ta'ala permudahkan kita masuk dalam syurga mudah-mudahan. Kita sentiasa berdoa. Aku lukau lihaza, safullah li walakum, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita berhenti kat sini tuan. Dah haru nak tokak dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ishrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ya Karim. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzan mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma rabbi ja'alna muqimi salati wa min dhurriyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم ارزق أولادنا بالنجاح في كل امتحانهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زلل لهم صعوبة أمرهم وسهل عليهم مشقة دراستهم وارزقهم من الخير أكثر مما نطلب واصرف عنهم كل شر إنك على كل شيء قدير. بارك اللهم لنا في شهر رمضان, بارك اللهم لنا في شهر رمضان, بارك اللهم لنا في شهر رمضان. رب يسر ولا تعسر يا كريم, رب يسر ولا تعسر يا كريم, رب يسر ولا تعسر فإن التيسير عليك يسير, رب تمن بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم, والحمد لله رب العالمين. تسبيح كفارة من سورة العصر. سبحان الله بحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. سبحان الله بحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم, والعصر, إن الإنسان لفي خسر, إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والله أعلم بصوابه.